sudah 3 kali udah senior aku di antara semua. Iya, datang ke sini nih bukan untuk lo, mau cari makan aja aku. Kalau dia akan jadi pegawai ini, jangan kan jadi mekanik, jadi tangga lu bisa lu. Iya, disuruh jadi apa itu bisa lu. Terus ini, parah udah 3 kali lu. Tiga kali. Tapi bicara sama Honda ini keren gitu. Tau gak kenapa dia bisa terlihat keren di final? Tau gak? Honda ini keren karena bisa merubah paradigma masyarakat terhadap motor. Kemarin beberapa waktu lalu aku ngelakuin survei di ngelakuin riset dan hasilnya 7 dari 10 masyarakat Pekanbaru kalau menyebutkan motor itu Honda, ya sadar ya, menyebutkan motor itu Honda. Misal kalau ditanya itu Honda apa kesini, ya Honda, tapi belum tentu nih dia naik di Honda nih, ya kan, belum tentu gitu. Mana ada Honda Jupiter, Honda memang ya Honda tuh menurut aku kayak brand ambassador-nya motor. Gitu. Tapi kalau kita perhatikan sesama, motor itu kan bukan Honda aja, ya kan? Bukan Honda aja, Bang. Ada Yamaha, Kawasaki, Suzuya. Suzuya ada orang, ada Suzuya ada. Dan aku menarik kesimpulan di situ bahwa nggak apa-apa, nggak masalah gitu Honda mendapatkan perlakuan kayak gitu dari masyarakat gak masalah, karena memang Honda berkualitas. Iya, karena berkualitas melekat di hati masyarakat gitu. Boleh yang lain semakin di depan, tapi Honda tetap ada di hati dan pikiran masyarakat. Ya, yang kayak gitu Bang Fatih mau, kemarin gak ada. Kau juara nih, Mak. Oh, benar-benar juara ya, semangat. Berarti aku kan hasilnya ya, sesudah lomba pulang ke rumah sepanjang jalan tuh pusing malah bu. Apalah jawab untuk pertanyaan orang tua ini. Jadi kan pas kita sampai rumah ditanya sama Mak bu, jadi gimana lomba tadi? Ini Fortuna belum berpihak. Besoknya aku bilang sama aku, tenang lah, Desember ada lagi, Anto pasti juara, gak mungkin enggak, pasti juara. Semangat aja pokoknya. Hasilnya? Masa nasi aja. Keluarkan nasi aja. Keluarkan nasi aja. Dan sampai akhirnya tuh, aku pulang itu dengan tempat yang lebih berat. Apa lagi nanti ditanya sama aku lah, jawab apa lagi kan. Dan sampai rumah, gimana? Udah aku bilang ya. Gimana tadi? Dewi Fortuna udah berpihak tuh. Alhamdulillah. Oh juara. Dapat jaket dari juara-juara kemarin. Dikasih Bang Alim ya. Kasih jaket ya sama aku. Kasih aja jaket. Cuma itu aja. Dan situ aku bilang, tenang mah. Januari ada lagi mah. Aku itu terus. Juara pasti. Juara pasti. Gak mungkin enggak. Cuma mah aku udah mulai mengeluarkan motivasi-motivasi yang cenderung menjatuhkan aku. Kasih modal ternak lele aja gimana ya?
pokoknya Januari harus ikut aja. Nah, kalau kamu yang sudah punya sama aku, lah. Apapun hasilnya, aku tetap anak mama kok. Sabar gitu ya. Dan akhirnya nih, udah di panggung ini, tolonglah jangan buat bubar dengan yang kemudian, itu apa misalnya. Gak mungkin lah habis ini ternak lili aku kan. Tapi gak apa-apa, walaupun ya namanya usaha, gak tahu juara kali ini ya, amin ya. Amin lah ya Allah, amin lah. Amin lah ya Allah. Masa gak juara lagi ya kan? Mungkin 4 kali gue dapat tahu apa? Ayam sambal, desember ayam gulai. Tadi di barusan ayam sambal hijau ya Allah. Sampai apa? Ring. Tapi nggak apa-apa ya, misalnya yang mantap, bunda paling mantap, paling keren lah buat. Ya. Tapi aku mau cerita tentang, masih mau cerita. Aku mau cerita aja tentang pesantren. Biar kalian semua ini tahu kehidupan anak pesantren itu kayak mana sebenarnya. Aku pengen ngasih tahu aja gitu. Nah ini, aku tuh alumni seorang alumni pesantren di salah satu pesantren yang arah ke Kerinci. Ada yang tahu? Kilometer 22. Nah di situ tuh pesantren itu masih dikelilingi hutan, Pak. Masih dikelilingi hutan. Jadi karena hal ini, banyak hewan-hewan liar yang masuk ke pesantren aku. Banyak itu macam-macam hewan, banyak yang masuk. Ada yang masuk cuma sekedar berkeliaran, cari makan, masuk belajar ngaji gitu. Banyak macam-macam gitu. Bahkan sampai hewan-hewan, jangan hewan-hewan yang biasa, hewan buas itu, hewan berbisa, ular tuh sering masuk. Ular kobra, ular piton, ular tangga, banyak masuk ke random. Jadi aku pertama kali masuk pesantren, itu aku kaget gitu. Ini pesantren pemburu binatang nih. Ustaz, ini kayak mana nih Ustaz? Tapi saya ingat ada biawak masuk asrama kok, dibiarin aja. Oh alah, itu udah biasa. Kamu gak tahu aja, nanti malam kita pengajian sama mereka. Lebih baik makan nasi aja saya bilang kan. Makan nasi terus gitu kan. Keren, lebih baik makan nasi. Tapi boleh apa yang aku mau ucapkan, terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Honda. Bukan karena aku udah dikasih makan setiap bulannya, bukan. Tapi karena Honda menyelenggarakan sebuah kompetisi di ranah stiker komedi. Aku perwakilan dari teman-teman aku mengucapkan terima kasih banyak. Tapi sebelum kompetisi berlangsung ya, ini hari ini nih, berapa minggu yang lalu tuh aku sempat berpikir gitu. Aku berpikir, makin dekat hari ini, aku tuh mulai sadar bahwa ini sebenarnya bukan kompetisi stiker komedi. Bukan, tapi ini adalah kompetisi pencarian orang-orang pantang menyerah. Nah, ketemu lah, aku nih kandidat terbaik.